Halo, balik ke rumah aku kan sekalian sekalian bermain Dungeon Quest dan kan lakuin jadi play to quest enggak event dan caranya kita tuh ke Dungeon Quest bisa private server bisa kalian private. Harus subscribe sekarang enggak, ya gua stop bisa enggak ya satu, gitu dua, pertama oke okay, dan like juga ya video kita dan akan lanjut videonya let's go putih hitam ya guys dan ini orang udah mau ini nih udah itu semuanya udah lawan pos ya kayaknya dan pertama tuh kalian ke bridge ini kan di spawn itu bridge oke okay, ya bridge terus itu kalian kesini nih kenapa gua stop video ini lagi tak karena tadi tuh aku tuh jalannya lambat nah dan kalian tuh harus beli kayak efek jalan cepet ya guys dan ya sih banyak sih yang kok ya kayak gitu harus pakai efek ya kesini ke tree ini kalian cuman nge-touch doang ya touch gini doang touch itu yang red ruby gitu dan kalian ke bridge ini lagi okay. Kalau gue salah jangan salahin aku ya guys dan kita akan kesini ke bridge lagi ke atas gunung okay. Kesini nih ke atas gunung deket bridge waterfall abis ke atas ya guys oh my god udah maaf ya guys kalau ada suara di belakang mikaku nih dan ini adalah di wall ini kan ada kayak crack gitu loh dan ada ruby yang warna apa tuh diamond yang warna katu ruby gak tuh diamond yang warna kuning ya dan ini kayak bluish purple gitu loh kayaknya blue deh iya ini kayak bluish purple tapi ya kayak gitu nah abis itu sekarang kita dapetin yang science ya langsung aja lah lebih cepet dan kalian lihat kan ini buat apa nantilah buat event gak tau sih di Dungeon Quest ya kayaknya dan ini kalau kita menang ya nanti terakhirnya lawan bos nih kayak aku nih dapat top hat ini loh dan abis itu kita ke bawah ke waterfall ya ke waterfall touch aja lah susah banget nggak touchnya susah banget maka abis ini kita ke science ya enggak sih itu mah bukan science ini mah yang white itu science itu white ya itu yang white ya ini di atas ini guys ke bridge lagi nanti balik lagi kan emang stepnya gini padahal udah ada di sini padahal merah biru kuning merah biru hijau biru merah what enggak dan pas udah nge-touch itu kita langsung ke sungai ini deket wall oh my god nge-swimnya enggak ada sprint kosmetik empat menit cok abis ini kalian oh my god lama banget kalian kesini nih dekat wall ini terus kalian ambil ini nah di game ini juga udah ada update ya di ready play itu yang top hat yang aku pakai nih itu udah ada update iya bagus
Oh my god, kita udah 5 menit loh nih. Baru 5 menit tapi belum kecari juga. Aduh. Kayak 4 menit lah. 4 menit 57. Nah, sekarang 5 menit dong. Oke. Habis itu, pas udah dapat itu kita kata ke sini aja dan ada kayak buat pintu masuknya ke mine. Dan kita langsung aja ke mine ya. Ke mine. Udah ada nih orang. Kita dapat ini aja. Kita parkournya tuh enggak banyak ya. Half aja. Ini tuh ada shortcutnya sih. Di sini guys. Bukan dari situ, dari sini guys. Ada shortcut. Ini guys. Gitu. Pada ngikutin dong. Enggak, bukan kata nanti kita lakuin dulu ya ini ya. Parkournya. Oke. Pertama kita gini, first person. Oh no. Gua skip karena susah banget, jir. Susah banget, harus nunggu gimana, jir. Gua skip dulu ya, guys. Oke. Gak salah. Alur biasa aja. Tiga menit. Sabet. Nah kalian tinggal kesini gitu. Oh my god. Oh yes, sekarang kita kesini. Akhirnya naik juga, akhirnya beres juga. Oke, lanjut videonya. Kalau buat MOBA sih agak sedikit susah, soalnya teman aku pernah cobain. Susah banget. Nah, ini dia yang ijo. Nah, abis itu ke bawah lagi. Ke bawah lagi ya guys, ntar. Deket sini ke bawahnya biar cepet. Oke. Lalu sini aja ya, biar cepet. Nah, oke. Nah, habis itu kita lakuin kodenya. Kan game ini kan nggak perlu kayak itu lampu-lampu itu kan nyala-nyala. Kayak di situ-situ. Kalian harus pecahin kodenya kalau nggak mau ya. Tinggal ke yang tadi aja. Sing ada kode ya, guys. Sini nih, langsung ada kode. Ini nih. Nah, langsung ada kode. Kalian lihat kan kode tuh. Kalau gak lihat sih gak mantap tuh. Tuh kodenya, berarti kodenya tuh 1 4 5 2 4 1. Let's go. Kita masuk. Oh my god. Udah masuk. Nah, abis itu kalian kan kesini ya. Ini kan. Tuh, nanti kalian ke asset holder. Cepet bet. Kan di PC. Oh my god. Energy barrier, guys. Ntar, ya sih gue udah ada ya. Kalian harus nge-break energy barrier-nya kan, kalian di situ. Bisa ke sini. Break energy barrier-nya. Ini kalian tuh harus pencet Q sama I ya, yang kebanyakan tuh pencet Q sama I. Kalau yang buat di PC. Ini easy lah. Aku mentang-mentang easy, ternyata kena karma ya. Mentang-mentang easy, ini mah easy, kena karma. Lanjut videonya.
Kena karma, guys. Kena karma. Ya. Kena karma. Guys, kena karma, tak bisa ini. Lawan bos juga sampai easy. Wah. Easy. Ini mah easy, guys. Apa kamu bilang? Kena karma lagi. Allahu Akbar. Enggak, mentang-mentang bilang easy kena karma. No. Udahlah, daripada kayak gini aku skip aja lah videonya, ya kan guys? Hihi. Akhirnya udah juga, guys. Gua skip, mampus. Aduh. Kenapa jadi gini, Bang? Oke, ini dia guys, bossnya di glitch. Kenapa tadi aku unlucky sebelumnya kedua kalinya bisa? Kurang ajar kau, gua punya tembakan juga. Oke, enggak kena. Sekarang mau ngapain lu? Apa lu? Kok lu kena? Kena damage. Ini orang gak ada akhlak. Gada-gada. Kalau itu. Cepetanlah, jangan ngeheal bosnya. Daripada lama, gua skip aja lah ya guys. Hihi. Maaf ya guys, gua skip soalnya ya lama. Ngajar. Jangan ngeheal lah, curang lah. Mampus. Waduh. Yes. Nanti kalian langsung dapat achievement ya guys. Mission complete. Akhirnya. Oke guys, kayaknya segini aja guys videonya, dan pas kalian keluar ininya dan jenggasnya, kalian lihat ke avatar kalian, langsung ada top hatnya ya guys. Nah, klik. Unclick. Dan kayaknya segini aja guys videonya. I hope you like this video. If you did, smash the like button. And we'll see you on the next one. Subscribe, like, comment, post notification. Dadah!